Selamat datang di pertunjukan gua. Gua kasih pertanyaan. Wedus-wedus opo sing enak ning Mobile Legend? Betul, Aldous. Cringe banget. Ya, intinya adalah gua akan namatin Mobile Legend hanya menggunakan Aldous dari Warrior sampai Mythic. Halo lagi, tukang selingkuh. Dan aku memberi nama Mega Chanwati. Intinya enggak bermaksud lo. Seperti biasa sudah disuguhi dengan tutorial. Bang, tutorial bisa di skip kok bang. Coba cek di setting. Bentar, aku cek. Mana nih? Aku pengen skip tutorial. Males, gak ada. Aduh, mana? Skip tutorial. Mana? Gua cari-cari gak ada skip tutorialnya. Jadi ya mau gimana lagi? Harus nyelesain tutorialnya. Ya, yang paling penting adalah ganti PP. Nah, gini kan bagus. Cantik pula lagi si Banteng Chan ini. Cantik banget. Triple kill, quad kill, sepek. Sepek lagi. Intinya di match kali ini aku digendong sama Layla. Akhirnya gua sudah membuka achievement dan ini adalah kesempatan gua untuk membeli hero Aldous. Langsung aja gua main di match pertama gua. Hero paling rusak nih kalau udah late game. Gua udah membuka mode ranked. Ya mungkin kalian sudah tahu lah ya kalau lawannya masih bot ya kan. Namanya juga tier coklat. Mau top up tapi nggak tahu tempatnya. Wah gimana kalian kalau nggak tahu tempatnya? Tenang, Lunar Store solusinya. Di web Lunar Store kalian bisa top up seperti top up Diamond Mobile Legend, Free Fire, Genshin Impact, PUBG, Call of Duty, LOL, Valorant, Arena of Valor, Super Sus dan ya game sosis. Untuk pembayaran top up kalian bisa melewati rekening atau e-wallet. Seperti contoh e-wallet itu adalah Dana Kris OVO GoPay. Ya jadi langsung aja kalau kalian top up langsung aja ke lunarstore.id. BTW tambahan, di Lunar Store ID murah-murah kok. Santuy aja kok, pembayarannya cepet kok. Dan yang pasti terpercaya. Di sini juga ada joki Genshin kok, Genshin Impact. Langsung aja joki ke lunarstore.id. Emang ya kalau ring warrior itu ya cepet banget naiknya. Dan bahkan warrior bukan sekedar warrior. Ini bukan bot. Masya Allah, baru main udah dikatain ya guys ya. Aida, cak mano pula kau Yuzong. Makan nih Yuzong. Satu hit. Aha, baru aja aku bilangin. Dan kenapa tadi satu hit? Karena aku membeli 3 item penting. Pertama adalah Endless Battle. Kedua, Blade of Hypnosis. Dan yang ketiga adalah Malefic Roar. So, I think gua rasa itu tergantung tim dan musuh. Aduh, Suren pula. And now sekarang gua udah elite kalau kalian tahu dan ya entah kenapa cepat banget kalau ada bintang tambahan ya guys ya. Woi, inilah yang aku mau. Itu di belakang ada skin Aldous. Oke, langsung aja klaim ya guys ya. Please. Ah. Gua ada 700 tiket dan 700 tiket tersebut gua gunakan membeli Lucky Emblem. Dan dapatnya ini. Match ini menang. Hari ini Elite 1. Yes, and this video ini adalah match penentuan menuju Master. Cuy, gua nyoba Bayuan nih sama Esme, apakah menang ya? Oh iya dong, sakit soalnya Aldous gua kok. Aduh, nyawa putihnya. Ice, gak bisa. Majuin lagi, mumpung ada skill 2. Satu hit. Oke, oh. Keras banget. Ya, high luck ini akan membuat kalian bosan. Tapi kalau nickname-nya mungkin enggak. Finally, gua mencapai master. Dan anehnya, di rank master kenapa Muntun itu sangat baik sama gua? Gua menang terus sampai master 1. Aduh, bocil meresahkan. Info stack kata Link. Kalau stack sih gua masih 438 di menit 14 sih. Ya, masih kurang lah. Oke, ini saatnya menunjukkan high leg terbaik.
Pertama joget dulu, ding-ding tak ada yang salah. Tapi setel musik Godhead. Kalau masalah tentang build Aldous ya, gua atur juga. Karena bentar lagi kita akan menuju Grandmaster. Suka nyakitin. Lu kali yang suka nyakitin. Kalau match ini menang, gua bakal masuk ke Grandmaster. Dan gua bermain sebagai Core. Ya, gak usah lama-lama. Aku udah GM. Sip, perjalanan dari Grandmaster untuk menuju ke Epic, gua gapai dengan mudah banget. Tapi ada beberapa match yang sangat susah banget untuk gua lewatin. Ya, namanya juga solo enjoyer ya kan. Ada-ada aja. Ada cewek, ada tukang sad boy, ada satu cewek musuh pula. Komentar terpedas jatuh pada fake itu. Udah disetting, padahal pakai akun lainnya udah mythic, cuma nickname aja yang sama. Menarik. Oke, sekarang kita akan buktikan. Ya, aku main dari klasik, mulai dari Marksman, ya terus klasik lagi. Ketika gua udah membeli Aldous, gua mulai pakai Aldous rank terus. Gua maju-maju dari Master, Elite Master, terus Grandmaster. Ya, ginilah. Apakah seperti ini fake atau tidak? Ya, enggak tahu. Biasalah hater. Tapi kalau komentar paling lucu ini, aku juga enggak bisa ngomong R, sumpah. Santuy. Halo Zil. Oke. Dapat satu ulti, buka langsung aja, majuin aja. Set. Oke, double kill Alpha. Triple kill. Nice. Penderitaan Layla. Dasar tukang selingkuh. Penentuan gue epic, tapi keluar aja. Gak mau. Enak, habis digendong malah diinvite sama cewek. Waduh, gimana nih ya? Gua terima aja, nanti malah dibilang ya sombong. Oke, entah menang atau tidak. Let's go. Jadi ini orangnya. What the heck is this? Aduh, sefrekuensi. Kalau nanya tentang WR, masih aman sih. Kelamaan, langsung aja gas. Gameplay. Udah epic. Bang, perasaan tadi GM 2 kenapa jadi langsung epic? Ya, sebenarnya GM 1-nya udah aku screenshot. Noh, lihat. Makan tuh screenshot. Match pertama di epic, gua menang. Menang lagi. Tapi pernah enggak sih hero favorit kalian di ban gitu? Terus kalian terpaksa menggunakan hero lain kayak gua pakai Zilong gini? Aidah. Tak jelas. Hmm.
Ya udahlah, penting menang, nanti malah boring ya kan kalau ditonton. Aduh, pada war ya. Bentar, ini balbonnya pasti ke sini. Oke, sabar. Ciluk. Ba. Ah. Menang lagi. Hehe. And ingat ini teman-teman. Hero Aldous emang langganan Bendy, rank epic legend. Ah udah, itu kalau udah ada Aldous udah di band terus. Ah, akhirnya gua udah legend. Mantap. Gak mungkin kalian gak pernah melihat situasi kayak gini. Mau pakai Aldous malah dipick orang lain. Ya udah, gua pakai banteng merah aja. Banteng perjuangan. Eh, ini Martis ngetik apa pula Ken ini? Hey, antum ini jangan main-main sama saya, gua jebel kau. Pada war cuy, pada war. Oke, sabar. Hey, Martis. Jangan main-main sama banteng perjuangan. Sini. Sabar. Oke, dapat 2. Rame-rame ulti aja. Di sini aja kena 3 nih. Ah. Blah. Oke, flicker. Kejar. Kejar. Ah, slow banget. Nice, Vale. Oke. Ini males ini. Makan nih, Dek. Oke, dapat ya, guys ya. Jangan remehin sama banteng perjuangan. Enggak, maksudnya ya bukan ya, ya bukan trap. EZ apresiasi buat Aldous, guys. Yah, keren. Jago. Oi, cuy. Kalian pernah enggak sih main Aldous tapi roam gitu? Atau cuma gua aja yang nekat kalah? Coba komen. Perjalanan dari Legend 5 ke Legend 4. Aduh, mamae. Nickname apaan ini, woi? Ah, sumpah firasat gua gak enak. Untung aja menang. Gua mau menunjukkan sesuatu yang epic banget, cuy. Ini video, sumpah. Ya, tanpa basa-basi, kita percepat aja videonya sampai 4 kali lipat. Tapi jujur sih, di match ini gua selalu di-lock sama Freya, sumpah. Nah, kalau gua sih lebih memilih hero-hero empuk kayak MM, terus satu hit, tinggal satu hit lagi ya kan. Terus kayak si Chang'e juga yang gua lock terus-menerus ya kan. Ya, namanya juga hero-hero tipis pasti langganan di-lock terus. Sampai nggak ada akhlak ya kan. Lock aja terus hero empuk sampai kayak gini. Satu, bro, padahal bentar lagi menang loh. Dikit lagi nyawanya. Malah rata semua. No, sisa Odette doang yang masih hidup. Dan turret atas aja udah dijalanin sama Minion. Nah, momen paling epic. Turretnya hampir dihancurin sama Minion. Nah, di sini masih keduluan Minion tim gua. Sumpah, itu tadi dikit lagi kalah loh, Bang. Ya, itu adalah match paling keren menurut gua. Sumpah. Hah, akhirnya Legend 1. Oke. Aduh, lawannya Guinevere pula. Sabar, cari stack dulu lah. Penting mid ini harus. Aduh, glue. Wah, ini bakal hard game ini mah. Sabar. Oi, hampir kena. Dapat, oke. Dapat lagi. Sabar. Oke, dapat ya. Aduh, enggak maksimal. Benar, cuy. Game ini hard banget. Ya, intinya kalau udah late game pasti ya menang. Oke, dapat. Iya. Ah, sumpah lama banget. Oke, let's go. Bentar lagi tamat. Wuhuu. Ois. Hampir aja tadi. Hampir. Sumpah. Akhirnya. Oh, tadi hampir kena base musuh ya. Hampir sampai base musuh. Ah, oke, akhirnya menang. Tinggal satu bintang lagi. Wah. Kalian tahu gak apa yang terjadi di match berikutnya? Sumpah. Why? Why, selalu aja kalau mau mythic. Ah, kenapa dapet tim jelek mulu dah. Capek. Ah, gak ada yang bisa diandelin. Hah, ini coklat hapus aja ML-nya. Bang, minum kopi sana. Yah, oke. Gak ada kata lelah. Gua harus mythic sekarang. Hari ini gua harus mythic. Ini Layla ngeselin juga ya. Hai istriku. Pak, oke. Satu hit. Aduh, ada Lord pula ya. Sabar. Dapet Lordnya.
Nice. Salahmu dewe, wes selingkuh ngono. Oh alah. Huh, Layla. Hatiku meledak. Jantungku berdebar-debar. Orang gila mana yang kayak gini coba. Finally akhirnya gua kalah. Aduh. Ah boring banget, bosen sumpah. Ngetik gua nih. Dah lah. Oke. Hari ini harus menang. Go. Nama apaan ini? Ada-ada saja. Maju, bentar, aduh. Ini lock dulu, harusnya lowoy-nya nih ngeselin juga. Satu hit, oke. Mundur, sabar. Oke, wait. Yes. Akhirnya, mantap. Aduh, gila. Thanks. Mantap. Ah, finally tamat. Naik turun. Hah. Ini border langka juga ya. Oke, ini adalah akhir videonya. Tamat. Menggunakan Aldous only ya. Sumpah, menang kalah. Untuk dari semua season dari mode ranked ya dan classic juga sih. Total match 76. Hah, finally finish. Ya, kunci dari pembelajaran hari ini adalah betul, berusaha. Gak ada kata putus asa. Walaupun gua rada capek, ya kan? Yang penting gua berusaha sampai mythic, ya kan? Jadi intinya untuk menuju kesuksesan juga butuh yang namanya usaha, ya kan? Pantang menyerah gitu. Bakar semangat. Oke, itulah motivasiku dalam penyampaian hari ini di video kali ini juga. Versi Aldous ya, si tukang geprek ini. Dan ya sudah, ini adalah komentar terbaik di videoku. Oke, see you next video. Jangan lupa di like and subscribe.